Welcome back to Rugami guys. Jadi di video kali ini aku mau review skin Kaja yang terbaru. Dan korang jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan juga share. Kita akan menuju 2000 subscriber guys. Okay guys, thank you. Bye bye. Saksikan video ini dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan juga share. Okay guys, jom. Kita lihat. Okay, pada kesempatan kali ini kita akan menjaga midliner kita. Kita aja ni efek yang mana satu ya? Tak silap saya. Satu dia akan berduka. Efek satu. Oke, hari ini aku mau rekod video Kaja. Ini Kaja efek K1 tak silap. K1 sahaja dia efek. K2 rasanya kita tengok sebentar lagi. K2, K1 efek skin baru Kaja adalah K1 dengan K2. Jadi di sini aku kena pas belak. Okey, kita sudah kembali hidup. Okey, kita melihat perbalahan di antara Warp and Ash. Okey. Efek K3 dia sungguh lain juga. Dia skill semua berubah tapi skill Kaja ini adalah yang terbaik pernah aku lihat kerana efeknya sangat menarik. Di sini aku rasa dalam mati ni disebabkan mahu kill. Okey. Hati aku sangatlah berbah sekali. Dan tu pun ketinggalan agak ketara, iaitu hanya 2000 ketara ke 2000 3000. Di sini aku selalu main semi tank. Aku sentiasa membuka map kepada milenial ataupun maksudnya kita main tank, jangan takut mati. Kalau kita takut mati, kan bila kita nak main tank? Tanya kan muda-muda zaman sekarang. Main tank je, aku tank. Tak tanya siapa nak main tank, aku. Siapa nak main semi tank, aku. Tapi tidak berkorban demi menjaga seseorang.
Adakah tank begitu? Walaupun hanya skin elite, tapi dia yang terbaik. Di sini maksimal aku dikeroyok lama-lama. Nampak tak kelincahan sejak bermain skin terbaru saja. Okey, ketinggalan go 3000. Enemy masih mengejar go. So aku dah okey. Mana di sini skin effect skin apa ni, skin last dia cantik juga. Dia sup. Tunggu berwarna-warni. Alah-alah kita mati ni, kita boleh tengok online dulu. Jadi di video kali ini aku mau review skin saja yang terbaru kali ini. Jadi aku mau lihat macam mana harganya, sangatlah murah walaupun skin elite, tetapi efeknya sangat berbaloi. Korang patut beli sekarang juga. Jangan tak beli guys. Korang lihat tak? Bila si terakhir dia menarik ya. Perubahan seorang kaja yang memiliki skin melampaui syarat. Skin melampaui syarat ataupun skill melampaui syarat. Nampaklah menarik. Okey, di sini di sini Midlana aku telah mendapat Astrover. Di sini Midlana aku dalam masa 8 minit sudah 63,000. Go lead. Jadi okay, tengok apabila aku menggunakan skin level 3 bertukar semua skin saja yang terbaru bertukar, bukan bertukar menjadi astromat, bukan bertukar efeknya. Alamak, no lagi. Okay, walaupun kita kalah tim kalah war, tapi kita akan mendapat tower bawah ini. Jadi di sini link kita, link kita telah set sekarang. Tidak mengapa. Okay, nampaknya pembalahan di antara dua NDF di tempat kejadian iaitu Lord. Okay, timbulah seekor kaja yang tengah lag. Aku lag time ni, lag tidak bergerak. Semua efek skin kaja semuanya berubah. Ini adalah top global Moscow dari squad aku. Mulut
main gajah korang perlu berhati-hati kerana apabila terpakat dia sangatlah lemah. Korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan juga share. Semoga titik channel aku mencapai 2000 subscriber guys. Aku mohon kepada korang semua. Korang lihat tak? Apabila skin hati dia dari seorang saja amatlah berbaloi. Jika korang mahu beli skin gajah yang terbaru, korang memang berhati. Di sini terdapat perbalahan di antara squadness dan aku dapat key satu orang dan aku get nanti. Okey guys, di sini saja aku review skin gajah yang terbaru dari dah keluar. Harganya sangat murah. Jadi korang perlu tekan butang subscribe, like, komen dan juga share. Okay guys, thank you guys. Bye bye.